Halo, assalamualaikum bosku. Ketemu lagi dan salam nonelah bebas. Nah, malam ini saya akan berbagi tentang cara membuat bonsai kelapa sampai jadi seperti ini. Jadi sebelumnya buat teman-teman yang mau menggeluti bonsai kelapa, sanggupkah untuk menunggu kesabaran, mengandalkan kesabaran untuk mencapai bonsai kelapa yang sudah jadi seperti ini? Jadi saya pribadi bukan 1 bulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun, tetapi untuk mendapatkan bonsai kelapa mulai dari nol, dari mulai penyemaian setiap hari saya rawat, saya siram sampai usia 3 tahun lebih. Bisa dilihat akarnya sudah full semua. Saya putar dulu ya. Nah, akarnya sudah full. Selama perawatan ini, selama merawat bahan bonsai kelapa ini dulu, saya tidak melakukan kemasan ekstrim. Saya tidak melakukan terlalu sering membuang pelepah. Jadi saya sangat menikmati proses untuk bonsai yang satu ini sampai mendapatkan bonsai kelapa. Kalau menurut saya sih lumayan sudah jadi bonsai. Jadi buat teman-teman, masih sanggupkah mengandalkan kesabaran untuk membuat bonsai kelapa? Karena tidak cukup 1 bulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun untuk mendapatkan bonsai kelapa yang seperti ini. Saya harus mengorbankan waktu selama 3 tahun. Jadi jika ada orang yang menganggap bonsai kelapa itu gampang cara membuatnya, atau meremehkan bonsai kelapa, karena terus terang saja selama merawat ini saya dulu sering diketawain orang, katanya ngapain nanam kelapa di dalam pot. Tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang saya kerjakan. Setelah hasilnya seperti ini, yang dulu mengejek saya, akhirnya dia mengagumi juga. Akhirnya mengagumi setelah jadi bonsai seperti ini. Jadi buat teman-teman, tetaplah semangat dalam menjalani proses. Nah, untuk daun yang ini akan saya buang ya, karena daunnya sudah mulai kusam. Jadi pertumbuhan pelepahnya juga sudah maksimal. Nah, sudah lebar seperti ini, ini tandanya sudah maksimal, sudah tidak ada lagi pertumbuhan, tinggal menunggu kering saja. Jadi tidak apa-apa saya membuangnya. Nah, cukup 3 daun ya, saya pertahankan. Saya selalu seperti ini, kalau sudah jadi seperti ini, daunnya harus dibatasi. Karena kalau tidak dibatasi, si pohon ini akan kembali besar. Akan tumbuh sangat besar. Thank you.
pupuk apa yang saya gunakan sampai mencapai bonsai kelapa sudah jadi seperti ini. Saya tidak menggunakan pupuk yang bagus. Saya hanya mengandalkan pupuk kesabaran. Banyak pasir. Kalau ini tinggal menunggu berbuah saja. Kalau perawatannya ya sedikit-sedikit saja, tinggal membatasi daun, tinggal sayat menyayat, tinggal menikmati lah, intinya seperti itu. Pelepahnya sangat keras kalau sudah jadi seperti ini. Banyak pasir. Tetap tidak akan saya habiskan sisa pelepah. Nah, sisa pelepah ini pun saya biarkan dulu sampai betul-betul mengering, supaya tidak terjadi penciutan pada batang. Batangnya ini mulus, rata, tidak ada penciutan sama sekali. Caranya ya seperti ini. Biarkan dulu, kalau ketika saya memotong pelepah, membuang pelepah, minimal akan saya sisakan 1 cm sebelum pelepah, sisa pelepah ini betul-betul mengering. Jadi tidak akan saya habiskan semua. Nah, disitulah letak kesabarannya harus betul-betul dipertaruhkan. Karena kalau tidak, bisa saja pelepah ini langsung saya buang, tetapi hasilnya, resiko terbesarnya akan terjadi penciutan pada batang, atau batangnya tidak akan rata, kadang menciut, kadang besar, kadang kecil. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti apa yang saya utarakan? Walaupun penjelasannya tidak jelas, mudah-mudahan dapat dimengerti lah apa yang saya utarakan. Jadi ambil kesimpulannya saja, dalam membuat bonsai kelapa, pupuk utama yang harus diutamakan itu adalah pupuk kesabaran. Karena saya pribadi ya, kerasnya saya pribadi terkadang semangatnya itu terkadang kendor, terkadang kencang. Nah, disitulah tantangannya dalam membuat bonsai kelapa. Karena ketika bonsai kelapa kita belum jadi, itu tantangannya tangannya itu gatal. Salah satunya pingin menebas ekstrimnya, pingin inilah dilakukan seperti inilah, yang akhirnya bukannya bagus, tetapi malah ada yang mati. Ini betul-betul keras. Kalau sudah besar seperti ini,
karena ini sudah usia dewasa juga. Kalau di alam liar ini pasti sudah berbuah, karena ini kelapa, jenis kelapa yang tumbuh kecil. Biasa yang ditanam di taman, di halaman rumah, yang pertumbuhannya masih kecil tapi sudah berbuah. Jadi kelihatan segar lagi dengan 3 daun. Si bonsai kelapa ini lebih terlihat elegan ya. Lebih terlihat segar lah. Untuk pelepah yang ini sama yang ini belum saya habiskan semua, karena itu dia seperti yang saya bilang tadi, saya tidak mau tergesa-gesa dalam membuat bonsai kelapa, tetap akan saya nikmati prosesnya. Apalagi kalau sudah jadi seperti ini, selama 3 tahun saya memproses ini sampai jadi seperti ini, saya tidak mau ada kesalahan sedikit yang mengakibatkan si pohon kelapa ini mati. Jadi lebih baik saya lakukan perlahan, secara hati-hati lakukan si pohon ini dengan baik, maka si pohon ini akan memberikan yang terbaik. Bagaimana? Apakah paham apa yang saya maksud, apa yang saya utarakan? Paham tidak paham ya, walaupun penjelasannya tidak jelas. Oke, hanya demikian saja untuk update malam ini. Untuk bahan atau bonsai yang satu ini, jadi sekali lagi buat teman-teman, tetap semangat dalam berkarya, dalam berinovasi. Tetap lakukan pupuk kesabaran yang paling utama dalam hal membuat bonsai kelapa ya. Jangan terburu-buru, jangan mengejar ingin pecah daun, jangan mengejar ingin cepat kerdil, tetapi nikmati saja prosesnya. Jika kita melakukan perawatan dengan baik, maka hasilnya juga akan lebih baik. Oke? Demikian saja. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam malam. Bebas.